Ini baru diperbaiki jalannya ya. Baru di strop ini, cantik jalannya nih. Baru di boma. Tinggi itu loh. Ya nampak sawit paling diginiin ya sobek ya. Iya iya. Cuman di cucuk-cucuk aja kan. Kayak ke sekian. Mana agak negrek mana tahu loh. Wes negrek-negrek wis. Sangat jam diri. Tapi aku pernah dua yang 12 itu penamannya. Yang buat itu aja enggak tapi. Ya masih bisa lah. Cuman ya cocok mesin top loh. Hujan gak ya? Malam mungkin lebatnya ya. Sampai kenang-kenang. Lumayan ini. Kan liu lah belakang kalau beli isi orang. Itu banyak bibir aja dia. Yang apa yang bikin yang kota kontrak. Dari kebaikan kemarin dalam kali ya kan ke situ tuh. Kayak kemarin.
apa ya betonnya. Kalau udah kajian ini dulu yang paling sering apa ya? Sering kendala ya tentunya. Biasanya nampak orang lari kenceng lah. Yes, sampai singelin tanggulus ya. Singelnya ini kan nembak kan lah, mak. Ya. Nanti dia. Nanti deh. Baik. Kayaknya ada orangnya ya kan? Kayaknya ada. Gak biasa ada orang anda. Tapi ada aku dengar video kemarin dalam burung yang paling manut itulah dipanggil kan datang dia. Itu malam ya? Enggak, siang dia. Rombongan dia datang. Enggak, ada yang dua datang. Tapi kayak itu arusnya kayak gitu satu bulan baru sampai lo. Yuk. Ya. Apa toh? Kau cuma parai. Ngangsur, ngangsur sama aku. Nah tuh, itu tuh tembusan laut tuh udah nampak laut tuh. Pantai tuh. Iya serius laut. Hai. Kau bilang aku canda apa? Laut diceda lo. Halah, berapa meter? Mau nengok laut yang dekat deh. Tengokin. Yang pasti dari sana langit jelas tuh bang ya. Ini saya jola. Ini nak kita tunjukin aja kita yang satu dulu. Nah dari sini. Tengok nampak tuh. Kanan gue ini. Nah. Ada nampak ke laut nanti. Loncat ke laut sana. Nah sana. Itu laut tuh. Nampak laut tuh. Nampak. Eh? Tahu ke? Suruh loncat Ben. Tunjukin kabel ke laut. Ben. Eh? Nanti kita tes dia ke laut Ben. Ben. Berantang ah? Berantang ah? Berantang laut. Eh. Ada udah berapa bulan? Tapi dia kata laut tuh Ben. Kata yang bertanya kan ke laut ini. Nah, belum kan? Udah sih. Berarti nih. Bang isi dulu 2 bulan aku situ. Apa itu situ? PKL. PKL 1. PKL kelas 1 kami sini. Salah. Kok sekolah jauh-jauh PKL-nya cuma ke Air Bangis. Itu kan kelas 1-nya, kelas 2-nya dah. Mana? Enggak, masih lokal kemarin. Karena corona kami enggak bisa keluar. Melaut kan gara-gara corona. Iya. Di laut corona. Sertifikat apa nih? Paspor, apa segala macam, pesan surat, nggak keluar gitu bang. Kau mau kemana? Ke Jepang? Nggak, kemarin mau ambil. Balik ke Pitting apa ya? Amerika? Malaysia aja. Malaysia mana, Mas? Pulau lautnya. Apa ya? Tunanya, sana gede-gede, Mas. Tuna? Ya, udah pernah kalau apa? Udah pernah kalau tangkap sana? Udah. Dapat? Mayan lah. Mayan? Daerah mana? Kita nih, pengen tahu juga kita nih. Tapi dia di selat ini, Selat Malaka. Selat Malaka, arah mana tuh? Itu perbatasan Indonesia sama Malaysia. Ujung perbatasan Indonesia dari sama Malaysia itulah. Itu dia? Mana lewatnya? Kalau kami startnya dari Jawa, Juana Pati, ke Selat Malaka. Naik apa weh? Kapal. Gak naik undah? Kapal sih kapal. Kapal apa dulu? Kami ngambil kapal perikanan. Kok ngambil gitu aja? Sudah? Ini maksudnya dia ada pilihan mau ngambil kapal penyeberangan atau kapal perikanan atau kapal niaga yang lain gitu kan. Cuman kami dengar dari senior-senior lebih enak untuk PKL di kapal perikanan.
karena uang hasil PKL nya bisa lebih banyak dari kita mancing. Jadi nanti kalau ada waktu luang, Bang, kita mancing di situ. Nah, ikan-ikan yang kita dapat itu kan masih besar-besar. Itu yang kita jual. Mana mau jual? Bisa jual di tengah laut atau kita jual di pelabuhan nanti. Tengah laut apa yang beli? Ya banyak, banyak kalau orang transaksi jual beli di tengah laut. Di tengah-tengah laut itu? Iya. Pop. Bahkan luar itu yang paling asik ya, Bang. Siap kerja kan, ada itu segerombolan lumba-lumba harus tenang di tengah lautnya demi majuan. Please. Let's see.